Kali ini kickoff babak kedua akan dilangsungkan oleh wasit dari Cimahi. Jenis mulai kapan ini metode di dunyong demi Allah baru dua orang pun di mata ini gak mau meminta bertanya ikat babak kedua mulai kali ini gebat para pemain yang baru masuk kali ini nomor punggung 6 ada Dado kali ini kembali selak kepada Kevin. Namun bola kali ini dijegat oleh selak kawak. Kevin kembali selak pada Getak kali ini. Rizky kali ini mengambil selak. Bola dari Getak. Rizky kali ini berikan selak yang sudah kepada nomor 7. Namun kali ini bola diberikan kepada Rizky. Nomor 7 diberikan selak kepada Rizky. Rizky kali ini masih diperlukan. Masih kepada Star. Mempalai pemain yang baru masuk. Dari Yosef Jurnala menggantikan depan Coki. Opal kali ini kepada Nesaya. Namun dipotong kembali oleh saudara Nizam. Opal kali ini kepada Resu. Rizalnya saat tadi kali ini Resu. Opal kali ini Riki. Wawin Pai bersisanya oleh defender dari Galang FC Faiz. Kali ini nomor 7. Riki. Nanti bertanya kali ini ada gebak main bola. Lepas kali ini dipotong saya oleh Pakri. Kali ini bola masih diambil oleh kemarin saja bernama Nopal dibiarkan saya oleh Faiz dan gawang saya bagi Galang FC Krian kali ini diambil bola Faiz kembali ke saya namun bola mengenai main dari FC bernama Ricky Faiz kembali ke saya masuk kepada Pakri. Nopal kali ini gebak masih gebak masih kepada Rudi gebak kali ini nyatanya main yang baru masuk dari Galang FC nomor 13 Beri Asra ini kali ini satu pelanggaran dari Galang FC Rudi masuk dan nanti masuk dulu ada para konsis Purama atau Ricky yang akan mengambil atau getak Ricky kali ini namun bola mundur pagar dari Galang FC satu safan dari Ricky meninggalkan lapangan pemain penjuru kali ini Irwan terbangkan satu kepada nomor 9 dipotong balik oleh Hustu. Bola dibiarkan saja oleh Restu. Masukkan lembaran kembali bagi anak-anak Galang FC. Masih ada Fadil. Dan kurbankan saja. Ada seorang Fadil di situ. Masih korekannya Ali. Namun bola dibiarkan saja oleh Ali. Menang penjuru bagi FC Purnama. Ada Ricky kali ini. Menang-menang bolanya. Dan sudut saja diangkat gebak di situ namun bola terlebih tinggi dari gawang Rian. Rian kali ini sesuai langsung depan ke sini kepada Ardian. Namun nomor 13 depan ke sana dipotong dari nomor 27. Rian kepada nomor 13. Bule kawe. Bulan, nampaknya bola dibuang saja oleh Bulan. Bola yang kencang dari Rizal. Arya kali ini pemain bermasuk dari FC Purnama. Empat nampaknya yang mengambil kepada FC kali ini dibuang ke satu kepada FC yang tujuh. Lepas kali ini di situ. Dan dibuang saja oleh Sobat Faiz. Defender dari Galang FC. Nopal kali ini berbalik saja kepada Gepak. Kali ini Gepak masih menguasai bola Gepak. Kepada Nopal dia akan saja kepada Ricky. Kali ini Rizal. Apa lagi? Hari Rizal
Gagal skor 1-0. Bola junior dari Matmeto. Masih didapatkan. Di lini tengah antara Gepak dengan Azad. Resmi kali ini mau salah komunikasi dengan Arya. Membalik bola, menyiapkan lapangan. Perlukan sementara 1-0. Kali ini ada Danu. Mengapa tidak lupa terlalu sepuluh lompanya. Terlalu jauh dari sasaran. Ada kali ini. Memang yang bolanya. Dan bagi bolanya sepuluh. Dan bukan. Kembarkan saja masuk Jahmara. Imran. Mau melalui dekat tempat Kevin. Rusu kali ini, namun biarkan Rusu adhikan kali ini. Mengawala, memotong balon Rusu. Kembalikan saja kepada siapa yang ingin sepak di. Satu lagi kepada Radjado di sudut defender. Jadi sesuai bernama dibiarkan saja dua saja. Mereka menyiapkan lapangan. Kali ini lambaran kedua bagi anak-anak Galang FC. Yang kedua berlalu saudara Nisab. Kali ini ada Nisab di situ. Masih Nisab kepada Pak Ru maksudnya. Bola dibiarkan saya kali ini direbut oleh serangan nomor 27 ada Rukki di situ mau bola kali ini pernah kebak kebak kali ini serangan balik yang sempat mau salah komunikasi maksudnya kepada Nopal atau Rusi namun bola lebih dekat oleh penjaga baru kalau nggak usah lihat angkat saja ke depan saya berpakai kali ini Pakri kerja sama dengan Imran namun satu versi oleh Danu Ali Sudu, Orbu 12 Fadil, kembali ke sana kepada Nisam, namun bola terlalu kencang bagi Nisam, Nisam kali ini masih mengasih bola, ada temannya di situ, Arisal, namun ada Pakri, kali ini Pakri ditutup geraknya oleh saudara Kevin, nampaknya Kevin tubuh bunyi, tapi dia tidak menyerah. Pakri kali ini masih mengasih bola, ada oleh dua pemain, ada Gepak dan Rizal. Kali ini bola kembali ke saya pada Rizky, namun dibiarkan saya oleh Rizky, ada Restu. Kali ini berebutan bola yang sering cari Restu, diakibat lakukan satu pelanggaran dari Restu. Atensi wasit, pergantian main, Rizal ditarik keluar, Rizal. Nomor punggung 18, dari kalangan si Rizal, main gadang bertahan dari Galang Nusif. Kali ini nomor 16 masuk menggantikan Rizal. Kali ini terangan bebas bagi FC Purama. Baru kedepankan saja, namun penjaga yang sangat sikap namun bola keluar dari sarangnya Rizal. Nampaknya ditutup saja oleh saudara Fadil. Dibiarkan saya, kali ini bola menggantikan lapangan. Tong Akbar juga. Kali ini kabar gelap bagi Galang Nusif. Eh, Rizal. Iji.
pameli yo promosi kena. Padul kali ini kebarkan saya, namun bola terlebih dekat dari lapak kali gepak kebarkan saya. Namanya Cigu masuk kepada Ricky, namun bola lebih menekan lapangan. Jangan lupa untuk menyaksikan pertandingan di channel Transit Family di Mas Dodi Aksai. Kali ini ke jalan pertandingan suara kali ini ada kali ini kembali dua pertandingan lusa, namun dipotong saja oleh Gipa. Kali ini Ricky kali ini melalui tipis di samping kiri, ruang yang sangat cantik oleh Ricky, tidak bisa melakukan langsung, tidak bisa mencetak gol. Namanya skor sementara 1-0. Rian kali ini bulan-bulannya biarkan saja Rian di 16 kali ini jatuh di kaki cepat, namun bola terlebih cepat. Kali ini Rian tampaknya salah komunikasi antara Ali dengan Rian. Nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan. Kali ini kehilangan gaung bagi Rian. Goalkeeper dari Galang FC. Terparkan saja Rian. Yang dituju siapa? Maksudnya Pakri. Kali ini ada Imran. Imran kemudian saja kepada Pakri. Pakri kali ini. Pakri ke sembah bulan. Namun lebih oleh BPN. Kali ini Hans Ball nampaknya. Yang saya berada dari keluarga saya pada Rifki. Nampaknya di sini ada Faiz. Faiz. Nampaknya dibuang saja oleh Faiz. Restu kali ini. Keluarga saya pada Kepak. Restu. Restu. Ada Kepak di situ. Nampaknya bola dibuang saja oleh Faiz. Arya. Oh, nampaknya bola dibuang saja oleh Arya. Lepas lapangan kali ini nampaknya salah lemparan ke dalam. Raine ngalah anjing. Raine dong. Raine tuh bentar Raine nggih. Bentar lagi anak kecil kali ini. Bisa purnama ke sana pada kesak. Pada Rizki, namun ditutup saja oleh saudara Faiz. Nomor punggung dia dari Galangan Su. Siapa yang tuk-tak-tuk-tak? Ruang kali ini memanfaatkan gol lewat kembali ke kepada Rizki. Ada Pakri di situ, namun bola terlebih dekat oleh nomor 18. Iwan. Dibuang saja oleh Iwan. Kali ini lebar ke dalam, Nisab. Nampaknya salah, lebar ke dalam. Kali ini diambil oleh SSC Purama. Anak-anak SSC Kepak kali ini melebarkan ke dalam bagi Nopal. Namun salah Lewans. Nopal kali ini kepada siapa yang tuju? Ricky. Ricky masuknya kepada Nopal, namun terlebih dekat oleh saudara Pais. Salah perebutan kali ini antara gelandang tengah Arjan dengan Kepak. Arya kerbankan saja masuknya kepada Restu. Kali ini bisa dipotong kembali oleh saudara Ricky. Oh, nampaknya bola terlebih dekat dari Ibrahim. Masuknya kepada Pakri, namun dipotong kembali oleh saudara Arya. Ardan kali ini Imran masih membawa Imran kepada Robin sudah Nisan. Nisan masih disimpan Nisan. Berbicara yang satu diapit oleh satu pemain. Masuknya kepada nomor 19. Namun kembali kali ini serambal kiri cepat berakar oleh anak-anak Burama. Ada empat kali kali di situ. Nisan masih di namun bola terlalu jauh meninggalkan lapangan. Dibuang saja oleh Ali. Satu bersih yang cukup cantik dari Ali. Nopal kali ini lima bola kerbankan kepada Ricky. Ricky kemudian sama yang cukup tarik dari Nopal. Namun dihadang saja oleh Fadil. Kabur dari Galang FC. Kepak kali ini lima bola kerbankan saja kepada siapa yang tujuh. Masuk kepada nomor 27. Namun dihadang oleh saudara Faiz. Kembali balik Faiz. Ada Nisa kerbankan saja kepada Fadil. Oh Fakri namanya Fakri berobut bola dari Kewi. Ada Nisa yang saya kisih sempat. Ada mereka kalian yang akan menunjuk. Ada satu pelanggaran dari Kevin. Ada Fritzl Mungu dari FC Purnama. Defender yang sangat tangguh, sangat kuat dari
Sefer Gurnawa Kevin Rizal kali ini di kanan kiri berbarikan saja kepada Bakri, namun dia rasanya kembali kepada Kafa Restu, akhirnya turun ke belakang untuk membantu pertahanan, dibuang saja kemudian oleh Danu, perebutan bola udara kali ini antara Adrian dengan Danu, namanya dimenangkan oleh situ saja Danu, nampaknya dibantah saja kali ini kepada Kepak, serangnya balik juga sempat diberakan oleh anak-anak SSB, kemudian Kepak, masih Kepak sendiri kepada siapa yang jujur, siapa yang jujur kali ini, Rizky masih paling apa Fadil angkat kerban saja kepada maksudnya Ardhan yang dituju Ardhan kepada Imran nampaknya disabu bersiul 18 Ardhan kali ini namun dipotong balik oleh Kevin kali ini ada Sidi Restu masuk kepada Nopal namun bola terlebih jauh nampaknya Nopal kali ini 1 2 nampaknya dia bisa dilalati Nopal tapi dia bisa kembali dari pembangunan Ali. Di situ dua pemain habis Nopal, Fadil dan Ali. Kali ini bola dengan sudut bagi SSV Purnama. Kali ini ada Ricky. Ricky akan langsung dibantah saja. Rafika yang lucu siapa di sini Nopal. Namun bola terpisah ke tuan Ricky. Nampaknya satu keluaran bola di atas udara. Bola masih menunggu darah kali ini ada Kevin juga berputar dengan Bakri. Nampaknya serangan baik dan cepat namun dipotong kembali oleh Sarawak Kevin. Kali ini ada Bakri di situ membantu. Nampaknya pertandingan akhir. One score. 1-0. Saling mencapai tangan kedua pemain. Pertandingan dengan yang sangat seru di dalam sepak bola di sore kali ini dengan skor 1-0 bisa dicetak oleh Sudara Restu nomor 6 dari SSB Purnama. Permainan yang sangat cantik juga dari lima abang dalam FC main kecil-kecil